Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur <tuh> alhamdulillah. ni'matillah wa la hawla wa la quwwata billah ma Tumateng para alim, para sepuh, wali sepuh. Abul Husus, Bapak Ayah Ilham Basari, Bapak Aji Didit lan para sepuh lan dipun wonten ing Bapak Aji Ahmad Halim Bengang Mulyo. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي لا جل في

oh صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لكن دروس اكي ايات قولوا انجي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله جلت قلوبهم

makna tawakal muniko, maksuti, tangan gerak, hati ni pasrah. Ligi kulahiling pepatah. Boten hadis ilung-ilung. Harik yadak unzil alai. Gerakno tanganmu, ngolak duduno kalau pengirahan rezeki. Bahasanya kok unzil alai? Kok boten ukhrut fil minal ard harik yadak unzil alaih niku maknane gerakno tanganmu pangeran bakal ngeduno unzil alaih rezeki bakal medun rezeki nu maso ke ngandap yo tetep ditompo tangan mulane bahasane unzil alaih niki nampani Rezeki ini, ini kuking putih mau, sehingga masih tangan mesti astagfirullah jenengan tangan kita sedoyo nah, Ini ten rahasiane salat duha niku Allahumma inna duha adura uka wa jamaluka. Wa ka jamal wa quwata quwatuka wa qudratuka Allahumma in kana rizqi fi samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fa wa in kana haram bang fatahiru wa in kana baitan fa Ini aduh padahal tidak no pasti. Ini haram sucik tidak no pasti. Ini mengingatkan fil'ar fa'akhri juhu. Tetapi, Dunga-dunga Tuhan, Dunga ini selalu Tuhan ini pun lengkap. Ini urusan, Ini lagi, Wa'ala robbihim ya tawakalun. Ini ini Para ulama makna kitab. Tawakal ini, Ini itu, Zohiri melaku, Berarti nikmilaku. Mani di paring ah. diparing asto di negosi Allah Sare ayu wongu tangannya kudu gerak Batin nopo kemauan kudu gerak Sebab niki sare ah Kula diparing asto niki minongko sare ah Batu ngucapo Bismillahirrahmanirrahim Nalikong kongkaji nabi Diajar malaikat Jibril ikra Bismillahirrahmanirrahim Kholakol insa min alat Ini pun syariah Kalau jenengan badai melampak itu putih-putih ini kio, damel sikil Ya wonten yang Bantuan sakit Bantuan usaha damel sikil Saking sakti ini miber ya wonton Gitu sakti ini Kiyang santan lah sakti Kata yang rum, Ulama-ulama rumin Wali-wali sakti kata Terus kalau bireng Ini sejarah-sejarah nggih. Ba Sagur sinten Baptu Sagurku Abai Mbayi Abdul nten. Napa sedan niku. Nggone musyarah kalih Abai Mbayi Fatkur jatirogo niku dalu wonten sedan jatirogo nggontel. Wonten niku sak jam pun pang pun mundugi Masjid dan Zatirogon itu tepi. Kata-kata wali-wali yang lain itu, Mibir. Ini ilmu ini pun duhur. Kulon jenisnya Rangiro Mibir. Kata-kata itu, Zohir yang melaku, Batin yang melaku. Batin itu, Kata-kata ini, ini Nabi Ibrahim. Ngalikan mentok, Udara-Udara pengiran. Ini pun, Bapakku itu, Kulon kaya isi Kristen, Kulon kaya isi Yahudi, Kulon kaya Akhirnya Nabi Ibrahim tompo ayat wa ufawidu amri ila Allah. Wis perkara di dibalekno ning pangeran ae. nani kok wonten tiyang usaha kok mentok ora berhasil wa idza azam ta fatawakkal ala Allah. jenengan sedaya kudah gada azam. Azam niku kepinginan. Nek ni ten fikih dibahas azam kalih niat niku beda. Nek ni azam niku aku sesuk apene Jakarta. Diku namanya amin azam. setoyo tiang islam kabeh, wong lugu ngegadai ketah ngegadai azam kepengen budal haji. Gitu, kita pak sedoyo masuk lo kepengen dengan asem. Wonten fakir ngebagasan on asem onok niat, Nik, niat 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 muktiranan niat 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 ini bati silat itu ku kudu niat Bati wudhu kudu niat Sebab muktarinan bifi'li Barengan karo niati Karo penggawaan Ini, ini kudu maknanya niat Tiang bati Cuma umumnya wong Sesok ini niat Kata gitu lo Buat itu azim Ono azim ngotin ni niat Kudu fikih ngotin Sing dalam niat ini maknane maknanya Kau idai muktarinan bifi'li lihi barengan karo penggawe penggawean nali badi wudu guduni niat pada sholat guduni niat niku barengan karo penggawean tapi ini azim seso ondan so aku nih tua tapi gak masjid so aku nih wis anakku mapan kabe latarku kita tak gak musola so nih wis berhasil kabe do tidak ini sampai tak sekolah nukabe sok so benis berhasil kabe tak jaluk omah iki wakofno kanggo musala niku namine azam niku yo iso iso wasiat ngoten aku wis lulus kabeh wis mriki wis berhasil anak-anakku berhasil kabeh tak jaluk sawah sing ning pojokan kono, sak kedok iku wakofno ning masjid lho diwakofno ning kono kula kake opo pak ya gak apa-apa diwakofno Saya menghasilkan pada kanggo ini guru-guru, kanggo berhasilkan masjid. Lalu setelah masjid, saya membuat masjid untuk memudik masjid. Ketika saya dikatakan, saya berdiri di masjid rahmat. Saya tidak melakukannya seorang pengurusan. Saya berkata, saya berdiri di masjid ini, saya disewakkan. Maka hasilnya saya membuat masjid, membayar guru, membayar TPG, pembelaan masjid, saya apa-apa. Nani mangkup kudu diteki macet ame cidha pirang-pirang. Mosane nggih beci diwahi pol. Pak Haji Didit nggih? Niki ini Perlu kuaturake niki. Sebab-bab-bab nek kudu diteki, kudu diteki, nah, isine ono. Mosi dhoroja niku wakaf tanah wakaf sak pirang-pirang. Sidhoroja niki lho. Lere Pak Munajat iki dule wakafane NU. Lajeng cedake Ar-Rosid Pak Dikaji. Iku ora kanggo. Niku nek Wes ngiat wae aku menadi ngguno nggih saken. Nek sing badhe ngelola kewan ku di bangun gak dikelola kewan kabeh. Terus seumpami niki kula ngaji kan Hadratussyaikh Dawafaqih nerangno, kala wingi nggih pas wonten Ubet aku ki ya lewakofan masjid son, ngimbang. Kuah pe disendak aku-aku son. Ya sawah. Tapi kanggo operasional masjid Betul apa-apa. Delara wis ora bapak pawektone mboten enten didol, dilempar tanah ke di perkembangan timbang nyari sumbangan. <gupai>, <gupai>, oh ya, apa kok aja proposal lae, Kak. Apa-apa kok proposal terus, saru to iki. nunggu dene niku mboten apa-apa. Pamane jenengan gadah kaplingan 10 kapling. Eh sing tak kapling tak wakopo. apa kanggo perkembangan musola tanggaku. Ngono tipe kene maju, tak delok-delok kapan Wai mbairi guru ora padha ana dhuwit. Lah iku disewakno gawe mbairi guru TV iki menapa-napa. Mboten napa-napa niku. Niku wakaf, nggih. jarang nggih yen pireng ngeten iki. Jarang niki perlu katraken. Sebab rata-rata sak niki tiwakaf tanah gawe masjid gawe musala, niku karepe njaluk ngedheki masjid musala kabeh. Nek mboten dikeki pengertian ngoten akhirnya musola waki wakovan kabe sengure mau sitok masjid tua lagi sengure mau sitok kedah ngonten kita di no pikiran pikiran ngonten itu pendapat pendapat di itu niki kalau atur lagi siapa pun no dasari betul dasari kalau betul wali pak niki wa ida ta fatwa kalak su so, ini aku serang no do montor kui tak wakovo kanggo kegiatan masjid

api ziarah ni wali songo ni kun azem namini niat saiki ayok budal ni kun jeningi ni niat li iki konsoni dirotak loroti saiki budal ni kun jeningi ni niat ni kun corofegi wa tawa ala robbihim ya tawa galun dan tawakal nabi ibrahim niku begitu angsal dawuh wa fawidu amri ila niku atine mboten cilik sebab Nabi Ibrahim niku abai nggih mboten derek Nabi Ibrahim tukang gawe patung begitu keturunan ayat niku kali ayat sing artinya ngeten gak golonganmu Nabi Ibrahim bapakmu maksudnya gak golongan binjing urusan akhirat tapi dunia tetap iki Kutubuk pandang api. Mulau para bapak, Tengkoni surat al-israq itu. ayati ngeten. Ayati kura dusubit, Mak, pengertian ini ngeten. Diyangu seumpama nyusiawu. Kulon jenengan, bapak-bapak ini. Itu ibak kok, Agamani, Kristen, Mbak Hindu. Urusan itu nya, Kutubuk diserawingkan disai. Senajaniku Hindu, Atau Buddha, tak. Dungo ya ene ana kok ratuk-tuk wis yes, kudu diselawungi sae ora usah dipaksa-paksa ora usah disentak-sentak sebab beda agama. Niku boten angsal. Niku ten ayat di Quran wonten. Boten angsal. Ke sampean niku Nabi angsal dawuh saking pangeran nalika nyikapi pamane Abu Thalib.

saat temannya sing dua hak prerogatif enggak ida ya aku gusti allah lalu dikit ngaji nabi nanti kok kepingin yang ngaji nabi gak luar biasa abu labu dari wong islam abu tolebu dari wong islam sing ketinggal idhari islami kepingin luar biasa bareng ketekanan ayat niku inna kalat tahdi man ahbab ta walakin allah ya di mayasha eh muhammad inna kasak temani sampean Muhammad latah diman ahbabka ora oh, iso ngekei wong sing bok senengi walakin Allah ya mayasya. tapi ini hak prerogatif hak sing ngekei gusti Allah niki damel dasar wong maso nyusau bapak e sumpah-mumpah kok naudhubillah kristen bidu anaknya khusus orang lain maksa-maksa Wong di bayi disuwun takira takoki dilok-lok ana dituding-tuding boten nangisan. Wonten Qur'ane iku senajan kaya ngono aja bok mungsoi. Wong kula jenengan bae tuk 2000 do indu ya ora kok. Wong kula iki sak dure bapak kula iki boten apal kula. Bapak kula iki Darmin. Darmin Reja. Reja iki tak goleki ora ketemok buah sepi, buah. Rejo <laughs> kula. Mbok sepi, mbok Reja meneh. Wong kula Bapak kan Darmin, bapake bapak kula Rejo. Kula godhok sampe tundi boten dereng ngeten. Kula mbah mbah kula mondoan tak tua kok mboten sing apal kok. Nabi tiyang Arab ki sampe butuh Tapi ya wonten yang Jawa sing apal. Ya semoga husnul khotimah mawon. Mane kula jenengan tansah dados azam sing sae terus. Sok nek aku wis sehat aku be dulani makomi bambahku lah ngau tenai gua azem roto-roto si dudulani pas pancer pak itu mawon dia gua tutup bambai sekali timpu jenengani alfa teka kuson buyut buyut gulo dalah kok pas tepak buyut itu Yahudi atau Kristen hidup budo ya bukan masalah ngono nu nari gua niku bulan tungo, tunggu balik oh koyo bo pangeran ngerdos lu Kak do, nak nah kak do, tapi kan oleh kiriman gitulah. Ibaratnya rasa dicekal tapi oleh kiri kiriman. Wong oh, dunia kuburan ini ya sami royoan. Kalau jenis kalau 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 cerita ini, rumen wonten ulama namanya ibu Abdus Salam bin Masis. Ibu Abdus Salam al Masis nunggu termasuk guru nih saya sadili. kitab yang anu tolibin. Sarai kitab Fatul Muin. Nalika beliau saya sugeng, Murti ke santri ku luar biasa alim wong ada kitab sohibul kitab inat enggak ada kitab, namanya kitab inat Murti kewadah, wadah alim Beliau belonya berpendapat nalika sik sugeng jong kabeh santri-santriku suk nek aku mati dhek wis aku ora ana ora usah mbok kirimi Fatihah sebab aku ndek keyakinan Nek fatihah kiriman fatihah, kiriman acan Qur'an ora sambung ning kuburan. Iku pertama. Bareng Syekh Ibnu Salam Al-Mahsis menika kapundhut wonten salah sunggale santrine dipimpeni. Santrine sing alim dipimpeni niku sinten Syekh Sadili. Dipimpeni sakdruni ngipi niku ya ngono jung saiki aku kirimi Fatihah jung. Ternyata ini jero kuburan ini raya'an. Akhirnya keputusan ini menalikan Syekh Ibn Salam Pulka Pundut. Membuatnya impen. Selepas ini yang selimpen. Nek so, ngomong aku, saya kikirimi. So, ternyata ini kuburan ini orang juru raya'an di Fatiha. buka kitab Kurtubi. Juru-juru Kurtubi, keterangan. Ternyata keterangan.

ya bulan sampean sapa pinggir-pinggirmu do bungah do semringah ning ninggal anak anak kula niku boten enten sing kirim pate kablas kula donya kathah omah apik ning boten enten sing kirim wong panjene ulama Di dirohno wong Dan juru kuburan iso ngomong kali wong juru kuburan Namamu di mereka mereka akhirnya jenenge siapa anak musi asian juru akhirnya ulama kalau wong gule itu ten desone Grianing, panggil ten dalami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sana lu jenengan bagi jenengan sih ten bah aku mau kono Pinarak bah untuk ngomong-ngomong-ngomong, ini Jung awakmu di wong tua jenenge iki iki cung niki kula basakno Jawa mawon nggih ba omae mam dia Salim niki ba tak kandhani saya saiki aku petak kok selama gue ditinggal pak em iki kowe ketau kene Fatihah to ora nggih mboten ba tak bawa cono Quran to ora nggih ngapunten mboten ba wis saiki wacakno Quran kirim Fatihah kirim tu sana sudah ulama kalo medal mali ma liwat kuburan niku mali panggih tiang sing asali jepi pengguru pucet niku padang semeringah nah ulama oh dikasap kali gosok mali ma dirohno roh no tiang kalo wau jadi ten kitab terdikir tul kurtubi akhirnya di kolawau wau lo assalamualaikum ayolah Pie, nggak maturun sunya saya. Kulo saat ini pun sewager Hawa ini pun asrep Adem penak sih Gimana terus Ya anakmu tak kandali Tak kongkiri fatihah ini ngawak. Luar biasa Ternyata fatihah wacanan al Quran Aku tembus ten al alkohol Tembus dan juru kuburan Ikutin kitab daku iku labar Ucah soleh kalau ingin terang lagi wonten cuma kulo buka kitab tentang dirkotul kutubi, Bapak kan kitab sing ganas-ganas ini. Lalu buka ngonten niku ayem, Pak. Niku masuk pun pinten-pinten tahun Cari barat kula jenengan petuk buyut, petuk canggah, petuk wareng udah-udah gedebok. -udah Baru udah-udah gak gedebok lagi. Wong Jawa bah, Mbah buyut, canggah, wareng udah-udah gedebok. -udah, Mboten pira mawon niku. Niku tok niku, Pak. Lha pentingnya, pentingi wa iza azamta fatawakkal ala Allah. Azim itu penting sangat. Mungkin kalau jenengan gadah ada kerabat, Mbah teman Ya aku duduk di sini nanti, Di azim ini. So, ini aku semari, Tepat seluruh kona, Aku duwe kepinginan, Ziarah ini batah-batah kona. Buk menawasin kona, Gak sambung, Jenengan sambung. Pentingnya silaturahmi, Kali tiang siwis kapundut. Buk bimakna ziarah kubur. Penting sangat. Jadi buka kitab, hujatul hujah kita parangan ya Ali Maksum ya Ali Maksum niku putra ini bayi Maksum Lasem ya Ali Maksum niku rois suriah rois akbar sak mantuni ya bisi sam pertama niku Mbah Sim Asari kedua ya Abdul Mbah Abdul Wahab Asbuo nomor tiga ya bisi sam nomor sekawan ya Ali Maksum ya Ali Maksum niku putra ini bayi Maksum sudah tanah semua itu ada kitab barang ini namanya hujah ahlu wal jamaah Niku itu pun terang lagi tapi itu ada hadis terang lagi ini, ini wong sing wis krawono, dunga, no, kula, dunga ini jenis yang kalau dunga aki. ini budut tidak bunuh ini itu balik dunga ini ini itu berarti ditolak kali gusti Allah mandi dunga ini yang tidak bunuh penting jaroh niku, jaroh niku penting jadi kalau wong ngelarang jaroh niku pahamannya kurang Utawa saking pahamir apa wani wanis kalau terus kula terusake wa'ala rabbihim yatawakkalun kaleh pangeran iku tawakal maku Bimakna lahir makune batine ndonga bima makna lahir makune gerak langkai harik katujil aleh batine ndonga wong ngene mboten ndonga ten hadis tangikuul qaul ten hadis sulubabul hadis sing kula wingi waos niku Watar doa masyatun. Wong sing ninggal dungo ku uh, kelbu maksiat datang gosya Allah. Wong kok ninggal dungo? Kulo mau kitab ten minajul abidin. Tapi kulo ten sarai amni suruh jutolibin. Wong kok orang dungo orang diisin kali gosya Allah. Ngoten. Nanti kulo jenengan ya ku dungo sak kuat kuati. Batin ini melaku, zahir ini melaku. Bongi onok zahir onok batin, rohaniah jasmaniah ini jadi kedokteran jasmani roha rohani rohani bimana kesehatan roh niki rohani ini coro dokter niku jeruan ini sehat tapi ini rohaniah coro ulama coro Quran rohani ini hati hati ini untuk penyakit ya, kibir, sombong, melete ujub niku penyakit hati tapi ini rohaniah dokter roh dokter ini penuh dokter penyakitnya yo ya, ginjal jantung liver apalagi ini ku jadi ku pentingnya sangat nah supaya jasad ini sehat ini ku ten hadis hadisnya ngaji nabi ten kitab arba'in nawawi wa sulami sodakotun setiap ros ros ini ada sodakoi sodakoi ros -rosan ini nopo cukup rok atid duha jadi jenengan sholat rokaat Rong rokaat duha Ini gue nyoda koi ros-rosan ini Wa sulami shodaqotun. Setiap ros-rosan ini gue nyok Jadi tiang kok tau duha Berarti ratau nyoda koi awa'i Tosenajan senajan sodakoh gue macem-macem Sodakoi dunyo ini Zakat Ini gue pak kewajiban ini dunyo Sodakoi awak ini gue cukup rokaat duha Rong rokaat sholat duha duha. Liku bimakna tentang hadis ini kan? Wakulu tasbihatin sodakotun, wakulu tahmidatin sodakotun, wakulu sulami sodakotun. Ajeng sarai nyarai cukup rongrong atat duha. Adi rongrong -rong ke salat solat duha niku gus sodakoi awak. Adi awak nara tu solat sodakoi yo kebangetan ni. Ibu-ibu ni sini aja kejo solat duha. Solat duha gua jodoh niati gula duit. <laughs>

Ini hati jangan kikiliru salat duha golek dunya salat duha niati sunah kanjeng nabi kados niat tahajud niat donga ni pangeran aja niat tahajud kepengin jaluk disepuro dosane niku ora ndak keliru niat nglakoni kanji salat kanji nabi pun sampe nuno bapak benjing kula terusake mugi-mugi paling sehat umur panjang benjing niku mungkin dalu niku malam asyura mantun maghrib niku mantun nik beri mantun nisa jenengan kok nopo tembikin mantun nisa nik pun temu selani gambak gambak temu cuti gambak gambak tenggrio mantun Magrib maos hasbunallah nih mal wakil nih mal maulah nih mal manasir nih kuping bolung doso nih gua macimut wanton tungani malam asyura nih gua wanton Adik pun istiqomah mantun isa musola musola nunggu sakit

Sampai lalu saya sama dia Saya ma'ruf, saya murdadu, saya besar, Saya basal, saya salai, saya salib, saya sifat Saya murdaji, saya zibendi Bahaya Adnan, bahaya Mansur, bahaya Matsudalan Bahaji Ja'far, bahaji Dinan Bahaji Mansur, bahaya Abdul Bahaya Fadul Rahman, bahaya Mudim Bahaya Masjid, bahaya Mudir Bahaya Nur Khalis, bahaya Saddari Bahaya Asnawi Bahaya Setoyoboro Sesepuh engkang di milik <tweak> kita Masirah madlan ikutah engkang dasi sukeng paliwanesia dua lafiya generasi-generasi pali salasalaka alfa deha aung tubilahem neshion doniro jim alhamdulillahi rabbil alamin alhamanirohim mal gamidin iyagana abuduwa iyagana stahim dresirah donim stangbuiyim sirah donirohim aung taunihim bairil maung dubi alihim alub do alinaamin aung tubilahem neshion doniro jim bismillaham